Francisco juga udah lama kenal sama Egy ya? Betul Pak. Nah, cek. Bahkan sering kunjung-kunjungan gitu ya. Betul Pak. Pinjem-pinjeman gitu. Iya. Nah, yang terakhir itu yang saya dengar dan saya baca di sini adalah Egy itu meminjam helm saudara. Betul Pak. Betul. Helmnya yang... Sebetulnya dalam kondisi baik ini helm kamu yang kamu lihat kan ini udah rusak. Iya betul Pak. Sebetulnya dalam kondisi yang bagus itu seperti ini bentuknya. Betul Pak. Makanya kamu foto ini sebagai pembanding. Iya. Bahwa kalau dia pinjam tuh kondisi seperti ini, kemudian kamu temukan di rumah sakit kondisinya sudah seperti ini. Iya betul Pak. Artinya kalau seperti ini udah rusak. Ini udah depannya udah hancur. Hancur depannya. Rusak ya. Ayo Franciscus, kita lihat helm kamu nih sebelum dan sesudah, before dan after. Ya, ya ini 2016. Ini tahun berapa? 2016 awal. Enggak, beli 2015. Beli dari 2015. Seperti ini, ya. Di luar ruang maya. Ini ada tulisan. Ya. Kapan tulisan ini adanya di helm kamu? Helm itu dipinjam seminggu sebelum kejadian dan sehari sebelum kejadian itu, dan sempat mau saya minta karena posisinya itu susah, bagian mulutnya itu hilang. Di situ udah mau saya minta sebenarnya. Cuman hilang. Cuman Egy berjanji mengganti. Usai itu, makanya itu helm masih ada di dia. Nggak, jadi lapisan itu saya temukan di malam itu. Gak tahu. Iya. Siapa yang bikin ini gak tahu. Gak tahu. Tapi busa masih memang benar-benar hilang. Kondisinya masih sama. Iya. Iya banyak tulisan. Kurang tahu. Hah? Kapan nulis ya? Bapak ditulisnya? Mungkin, kayaknya jangan mungkin. Karena gini, sehari sebelumnya memang nggak ada tulisannya. Iya. Bapak ditulis. Iya. Ada pertanyaan? Jadi kamu nggak tahu persis kapan ditulis dalam helm itu? Kapan ditulis dalam helm itu kamu nggak tahu persis ya? Nggak tahu. Oke. Jadi nggak tahu aja gitu. Iya. Nah, kondisi helmmu sebelum dipinjam Egy, iya. Apakah seperti ini? Masih bagus. Masih bagus. Masih bagus. Bagian depan ini montong, kalau bagian belakangnya itu lecet itu sedikit doang. Cak, itu tinggal yang bagian hitamnya itu cuma pelapis, kain pelapis, bukan busa lagi, apa kayak kalau misalnya. Berarti ini? Iya itu yang kerasnya, hilang. Iya, ya, sampai full sana. Berarti yang ini ya, hilangnya ya? Iya. Yang bagian depan ini, sampai sini hilang? Iya. Oh, tinggal separuh itu ya? Iya, betul. Kaca posisinya masih kayak gitu. Enggak. Iya. Kalau ada foto lagi mau ditunjukkan? Kalau ini foto apa? Ini 2015. Foto tahun 2015? 2015 atau 2016 awal? 2016 awal. Ini kamu ambil ketika apa? Waktu lagi sama teman. Oh, bukan sama Egy? Enggak, oh. Ini nunggu semarin. Menunjukkan helm. Iya, betul. Itu masih full di depan. Betul. Itu helm kamu yang dipakai Egy. Iya, betul. Ini siapa? Saya. Ini helmnya. Lebih ganteng foto ya. Saudara saksi, sampai hari ini helmnya masih jadi barang bukti ya? Terakhir saya dengar kabar masih jadi barang bukti. Artinya belum kembali ke kamu? Belum. Oke. Saya balik lagi.
ketika kamu ke rumah sakit Gunung Jati, ya kan, malam itu ketika kamu dengar kabar, ya kan, kamu kemudian datangin ke rumah sakit Gunung Jati. Apa yang kamu lihat di sana dan apa yang kamu kerjakan di sana? Saya berangkat dari Warpat sekitar 5 motor, dapat kabar almarhum meninggal itu jam 11. Tadinya kami mau langsung ke TKP yang itu yang ditemukan mayat di jembatan. Iya, lokasi kecelakaannya gitu kan. Hmm. Ini mau ke situ, cuman dapat kabar itu kan pertama RIP KRDN gitu kan, awalnya gitu kan. Cuman belum sempat di saya komen status itu dulu, masih status BBM dulu, belum bisa share gambar gitu, cuman tulisan doang di 2016 kalau nggak salah ya. Saya belum, maksudnya gini, belum sempat dibalas sama orang yang saya balas statusnya itu, udah ada kabar lagi dari teman lagi gitu kan. Terus saya balas, dikirim foto. Foto waktu di kecelakaan, waktu di jembatan di Leopard gitu kan. Tadinya kami mau ke situ dulu, cuman tahu kabar katanya udah dibawa ke ruang mayat dan almarhum Eki mati tepat. Kami langsung ke ruang mayat. Karena helm itu ada di luar ruang mayat, sama hiasnya Pina juga dari situ gitu kan. Saya fokus ke situ karena itu milik saya gitu, makanya saya foto. Baru saya masuk ke dalam melihat almarhum. Begini, malam itu kan banyak teman-temannya Eki di situ kan? Waktu kami datang masih sedikit, mungkin kayaknya baru kami doang nih kayaknya, sama yang antar. Setelahnya? Setelah itu ramai banget. Nah, setelahnya ramai. Iya. Kamu masih di situ kan? Masih sampai jam 2:30. Ya, masih di sana. Di dalam pembicaraan kalian, kamu dan teman-teman kamu, ada nggak ini pembicaraan tentang oh ini terjadi pembunuhan atau apa dan lain sebagainya, atau kenapa ini Eki dan Vina ini begitu kejadian saat ini? Kalau pada malam itu tidak ada sama sekali keputusan yang bilang ini pembunuhan. Memang pure kami dengar kecelakaan pada malam itu. Jadi kecelakaan ya? Iya. Terus kemudian ya masih sampai jam 2:30 itu saya di situ, terus dengar kabar almarhum Vina juga meninggal. Ya sampai tiga hari kemudian saya datang untuk apa namanya, yasinan ya kalau di muslim. Yeah. Itu masih aman-aman aja, dan di situ itu saya ingat, dan pada waktu itu masih dugaannya masih kecelakaan juga. Masih. Dan juga gini, tanggal 27 itu berarti 27 meninggal, tanggal 30 saya ke situ, 27, 28, 29, 30. Tanggal 30 saya 3 harian ke situ tahlilan. Di situ saya dengar kabar yang di dalam itu, kami kan di luar sama anak-anak teman-teman juga gitu kan. Saya dengar kabar dari dalam itu, semua yang punya foto almarhum waktu saat meninggal di TKP maupun di ruang mayat itu disuruh take down sama keluarga. Pada malam itu. Take down dari BBM? Dari semua sosial media, makanya saya menghapus. Ya. Yang nyuruh siapa? Pokoknya keluarga. Dari keluarga, keluarga almarhum Eki. Nah, waktu saudara di rumah Gunung Jati, saudara punya bukti gak sih ngelihat ini mayatnya Eki dan lain sebagainya dan Vina gitu? Kalau dari HP saya sendiri, itu yang saya post di Facebook itu udah kena takedown, maksudnya udah saya hapus waktu malam di tanggal 30 tuh. Di HP kamunya masih ada gak? HP-nya udah gak ada sekarang.